kuasai ini semua. Tentunya berbekal dengan ilmu pengetahuan. Jadilah anak-anakku semua menjadi tuan di rumah sendiri. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Adik-adik, anak-anakku yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru yang berbahagia, apalagi kalau dikaitkan ya, tantangan ke depan ini sangat luar biasa. Adik-adikku masih mau dengar? Kalau tidak, kita duduk bersama. Ya, kalau saya bicara, adik-adik sebentar di belakang lagi kan, nanti ada saatnya aku kasih nanti adik-adik ya silakan bercakap, nah, silakan pembu nanti ya Pak Kepala Sekolah ya, tidak apa-apa ya, saya jangan saya dulu waktu apa gitu ya, gue aku bagus kalau dulu nanti dokter ya. Nah, tapi sejadi apapun orang tua mesti mengharapkan anak-anaknya jauh lebih bagus. Tantangan itu ke depan ya, ini sangat-sangat luar biasa beratnya, penuh dengan kompetitor-kompetitor yang transparan, ya, dengan menggunakan IT dan by system. Sebut saja sekarang ada istilahnya computer assisted test atau CPA, apa namanya? Komputer CAT. Mungkin adik-adikku belum kenal itu, mungkin bagi bapak ibu guru udah kenal. Mau jadi pegawai negeri, mau jadi guru, mau jadi P3K sekalipun sekarang tesnya melalui CAT, Computer Assisted Test. Nggak bisa lagi dong kita main titip-titip lagi dong. Siapa yang punya kualitas, siapa yang mampu, siapa yang tinggi nilainya sesuai pasar grade yang telah ditentukan beliau mereka yang terima dan lulus. Tidak lagi bunyi dan tidak pandang lagi anak siapa dia, dari mana dia, suku apa dia. Oleh sebab itu maka pertama tadi saya sampaikan, anak-anakku mesti cerdas, anak-anakku mesti mampu, anak-anakku mesti jadi orang hebat. Untuk itu belajar sungguh. Apalagi kalau dikaitkan dengan Go Generation 2045. Apa itu namanya itu? Apa bondonya? Siapa? Ah, bagus. Mudah-mudahan jika udah dapat untuk selesai jadi pemimpin di Rakyat Kiri. Nah, di generasi emas 2045 itu bertepatan Indonesia 100 tahun atau 1 abad. Pemerintah Republik Indonesia NKRI mencanangkan dan berharap pada zaman itu Indonesia sudah maju, Indonesia sudah sejahtera, Indonesia makmur, SDM-nya tangguh dan hebat. Pada saat itu penuh dengan persaingan-persaingan yang luar biasa. Bagi yang bisa bersaing, bagi yang bisa berkompetitor, mereka jadi pemenang. Bagi yang tidak bisa bersaing, bagi yang malas-malas sekarang, siap-siaplah tinggal di tempat atau mundur. Di zaman Goal Generation itu, anak-anak, adik-adikku semua nanti berada di sana. Kenapa ini saya sampaikan? Ini rata-rata anak-anak, adik-adikku berumur 18-19 tahun, ya Pak Kepala Sekolah ya. Berapa? 17. Oh 15. Oh cocok masuk sekolah lagi. 22 berarti sudah 80.
wallahu a'lam. Kalaupun ada, saya tidak produktif lagi. Berjalan pun nanti sudah ditatih-tatih oleh cucu cicit. Ya, sudah jadi kakek-kakek. Pak kepala sekolah sekarang umur berapa? 47. 47 tambah 22 berarti 68. Antara ado sama cedak. Artinya kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Karena kalau kita